What is up fams, it is a beautiful day back with me Beams Aryo. YouTube channel Golden Family tentunya guys, ada Freya di sini yang lagi liburan dari Australia. Hello everyone. Hari ini kita mau update mini aviary. Kita mau rapihin di sana, kita mau kasih pohon biar lebih rindang. Jadi burung-burung juga ada a place for them to bertengger. Oke? Okay? Bertengger is like stand on the branches, on, stand on gitu. Terus udah kayak gitu, nah ini ayamnya mau kita apain? Pindahin. Iya, kita mau pindahin. Kenapa? Karena ayamnya itu ngerusuh di sana dan mereka itu rakus banget. Jadi setiap kita taruh makan, mereka ngabisin makanannya. Yeah. Gitu. Nah guys, tapi jujur ada beberapa bad news. Apa? Langsung aja kita ke sana dan kita lihat guys, stay tuned. Oke, okay, Frey, let's go. Oke, guys, kita langsung ciao. Aduh. Hot. Ada beberapa perubahan yang kita harus buat. Memang sini aviary mini banget, tapi seenggaknya populasinya nggak usah terlalu banyak. Tempatnya nyaman, menyenangkan buat burung dan ya lebih baik daripada di sangkar lah gitu. Cuman kalau ada satu pengalaman nih adalah next gue beli burung, gue akan beli burung dari anakan. Iya. Yeah. Dari kecil. Yeah. Jadi mereka udah nurut sama kita, bisa dipanggil gitu. Karena kadang kalau kita masuk, burung itu pada ketakutan. Nah, yeah, gue pengen itu burung dari kecil udah nurut. Jadi pada saat gue kasih makan, apa, bisa dipanggil. Oke. Okay. Lego. Yuk, yuk, yuk. Nah guys, lihat guys, ini kita taruh kayunya di sana, Frey, tuh lihat langsung, yeah, ibisnya seneng tuh. Nah tapi ini ayam-ayamnya nih, ini yang mereka yang suka ngambilin makan-makannya nih. Baji, look at the baji up there, cute. Oke, okay, tuh jadi ayam ini mendominasi, makanya ayam akan gua coba pindahin ke kandang merak. Kira-kira aman nggak? Merak bakal nyerang nggak? Enggak sih ya. Enggak aman. Enggak aman dari siapa? Enggak dong, jagoan merak dibanding ayam. Gue malah takut ayamnya. Kita pindahin ke sana, numpang dulu sama meraknya Oma. Sambil kita rapihin ini. Nah, ini ada beberapa perubahan yang akan gue buat. Yuk, kita masuk ke dalam. Wow, kolamnya baru dibersihin. Wow. Bersih, nice. Angku Bima, jadi bad news-nya apa? Jadi gini, Frey. Kemarin itu burung yang ledekan biru yang kecil sama burung anis Bali kabur. Nah jadi di atas itu guys ternyata ada lubang yang cukup besar. Nah pas pagi-pagi gue datang itu ledekan biru udah nggak ada. Pas besok ya gue datang si anis Bali udah keluar. Itu bad news, tapi di saat yang sama it's also good news. Yeah. Kenapa? Karena mereka termasuk kayaknya sih ya, liar, liar itu wild. Iya. Jadi mereka lepas dan mudah-mudahan kalau mereka liar, mereka bisa cari makan sendiri. Yang bahaya itu di saat kita udah pelihara dari kecil, lepas mereka nggak bisa makan. Iya. Nah, terus ada bad news. Satu, burung yang hitam putih mati satu. Baru diketahui bahwa mereka nggak kebagian makanan karena ayam-ayamnya yang nyuri makanannya semua. Makanya akhirnya gua titip sama Mang-Mang kalau ngasih makan dibagi dua tempat dan ditungguin. Iya. Oke, okay, yang namanya kita punya tempat kan belajar ya. Sama bajinya satu die karena memang dari awal aku udah lihat dia kurang fit gitu. Oke, okay, guys, kita mulai rapi-rapi. Ntar dulu, gua mau nanya sama kameramen nih. Kameramen gua mau nanya. Feeling lu ini kita out enggak? Enggak. Feeling gua ini kita out, Bro. Terlalu menuhin, Bro. Iya enggak sih? Kayak buat apa gitu, buat burung nggak bisa, air ancur-ancur. Tapi nggak panas. Kan bisa ada yang... Loh, nanti kita taruh di sini ketapang kencananya. Jadi dia mepet sama pohon ini, gede. Hmm. Kalau kayak gini, ruangan gerak jadi sempit, nggak indah. Jadi ini mau gue copot. Kalaupun kita mau pasang kayak gini, nanti satu di atas ini. Mending di atas. Ah, gitu. Jadi itu perubahan yang akan kita lakukan. Kita akan beli ketapang kencana, kita akan tanam deket-deket okay sini. Ini akan kita copot. Terus kita akan pindahin ayam semua. Kita akan beli pasangan lagi satu buat si hitam putih. Iya. Gitu, si burung kayak bango-bangoan. Kemarin udah ngomong sih nama burungnya apa, gue lupa. Gitu, alright guys, kita mulai.
Ayo Frey, bantuin Frey. Kita lepas ini dulu, kita pindahin. Oma, kita rombak dikit ya. Kita lakukan pembajakan. Wait, ini aku lepas Frey, kamu ambil ininya? Wait. Ini. You hold that side. Udah, tuh. Pas. Cabut pelan. Careful. Okay, good. Careful, Frey, careful. Put it here, okay? Yeah, di situ dulu. Bro. There's like 10 spiders in there. Tuh kan, di rumah semut, guys. Ini gua gak suka nih. What? Where did that came from? What the heck, bro, what the heck? In the water. Okay. Nah guys, ini udah jauh lebih lega. Sekarang gua ambil sapu lidi, sapu. Tapi kayaknya mungkin better pindahin ayamnya dulu kali ya, Frey. Iya. Yeah. Aku punya kompetisi buat kamu. Di sini ada 10 ekor ayam. Kita akan tangkap dan pindahin ke kandang merak. Okay? Siap? Kalau kamu bisa dapat lebih banyak dari aku, aku akan kasih kamu $1,000. Oke. Okay. You know masih $1,000 is? Yeah. 10 juta. $1,000. Oke. But wait. Kita siapin kandangnya dulu. Wait, do they bite? Ya enggak. Wait, hey. Oke, okay, jadi kesini. Look, datang. Kick. Lah, close. Oke, okay, start now. Oke. Okay. Dia mau dapat colongan duluan. Gas, let's go. Wait, okay. $1,000, guys. Oh my god. Ah, this is so scary. It's okay. Gentle. Bro, what the hell? Yes. Oh my god. Oh my god. Harus pakai cinta guys, pindahinnya guys. Ambil harus pakai energi. Satu. No! This is hard, this is scary. Oh. Oh my god, ow. How do you do it, Uncle Bonoche? Tapi dia gimana caranya? Dua. Kasih lihat dia. Scary. Bam, let bam. I don't know. I can't wait. How do you do that? I can't. I don't want to do this. Don't give up. There's still 7. Yeah, but they like they're too fast. Hampir dapat. Yeah, I'm trying. You got it. There you go. One, nice. Be careful, that one. Don't escape. Wow. 3-1, guys. Finally. Nice, 3-1. Okay, gue lagi. Three, already? Three. Hey. What the hell, man? You're okay. Get it. Smack them. Yes. Oh my god. Oh no. Whoa. Got it. Oh. She's killing it. Don't worry. Don't even worry about it. Oh.
Gimana sih kadang sana pada nggak berantem, di sini malah pada ribut. Mau sosok jadi bangkoy. It's a new place. They wanna see who's the leader of the new place. Jagoannya sih dia tuh, yang paling berumur itu jagoannya. Mungkin, mungkin pas dia masuk, pada takut semua, makanya dia harus cepet-cepet masuk nih. Alhamdulillah, 10 jutaan nih. Aman. Gimana, Frey? Susah ya? Yes, it was kind of hard. Tapi sebenarnya tadi Frey itu udah beberapa kali hampir dapat tapi kurang yakin. Kayak cuma 3. Pop. Kayak. Tapi satu hal yang dia jago, makan ayam pop, guys. Kamu tahu kenapa semua pada kabur pas Frey? Karena mereka gini. Oh, ini yang makan ayam popnya 8. Ini yang makan ayam popnya 8, kata dia gitu. Ini dia langsung pada kucar kacir. Kalau gua kan makan cuma 1-2. Iya sayang, kita amanin dulu. Alhamdulillah keadaan udah kondusif di situ. Sekarang kita sapu-sapu beres-beres di dalam, guys. Nonton ikut mandi. Freya ikut mandi juga, mana Freya? Freya! Ayo Freya, mandi lagi Freya. Wah, gue senang banget sih. Walaupun baru ngerapihin sedikit, tapi menurut gue tuh udah kelihatan jauh lebih bagus. Sekarang kita mau nyari pohon buat hias di dalam. Gua nggak tahu sih, gua hanya ngincer satu. Cuma kalau mungkin ada beberapa option, nanti akan gua beli buat taruh di situ. Ya kalau ada yang rindang-rindang mah gas. Gas. Yang penting sesuai pas sama tempatnya gitu loh. Itu yang terpenting. Kalau enakan tanaman buat pinggiran-pinggiran gitu, yang kuat nggak rewel, tinggal nyiram apa? Ya untuk yang tinggi apa yang pendek pak? Pendek-pendek gitu. Kayak gini. Enaknya kombinasi apa aja kombinasinya, kan biasanya kan enak tuh dikombinasi tuh. Ya kalau kasih ini enak di topak. Mana coba lihat-lihat, bawah sini.
Oke, kita masuk, kita mulai atur, Mang. Oper-oper ke aku, Mang, tanamannya, Mang, biar aku bisa atur. Ini aku lagi ngebayangin nih. Bayangin dulu posisi-posisinya, kayak gimana. Ajib ya. Ini kalau udah mulai tumbuh, rimbun, ajib. Nah, nanti ini nih, di depan-depannya semua nih, yang kecil-kecil. Atur aja sekarang ya. Ini cacing nih. Bismillah dia ngelihat. Lihat. Tep. Tep. Lihat. Cep, lihat itu cacing. Mau dicuri. Ah, enak. Guys, walaupun ini belum semewah aviary-nya Irfan Hakim, tapi ini adalah sebuah latihan dan pembelajaran dulu. Kalau kita udah bisa bikin yang bagus, yang kecil, kita udah punya pengalaman, nanti bisa merambah ke yang besar, guys. Dikit-dikit belajar. Dan buat teman-teman yang mungkin nggak punya space segede The Hakims, nggak ada salahnya bikin yang kecil aja dulu. Bikin yang mini dulu, yang kecil, ya kan? Budgetnya lebih ringan. Nah, udah kalian seni, masukin beberapa. Ini gue lagi belajar nih. Gue masukin beberapa tanaman. Tanaman udah mulai tanam. Siram. Tanamannya mulai besar. Nanti gue mulai ngisi lagi beberapa burung. Tapi kali ini burungnya ntar dari anakan. Biar pas dipanggil juga nurut. Langsung happy burungnya. Tuh, kata dia good job, bos. Tuh, good job katanya, sumpah. Dia langsung happy, paham dia. Jadi aku bilang sama teman-teman penonton, kalau kita mau mulai sesuatu yang besar, kadang kita harus mulai dari yang kecil dulu. Kebetulan ada space kosong di sini, aku jadiin buat latihan bikin aviary kecil. Sambil belajar, siapa tahu nanti aku bisa bikin kayak punya The Hakims, keren banget, ya kan?
Nah, untuk tahap awal, ini aku udah taruh tanaman-tanaman, bersihin batu-batunya, ada ketapang buat burung-burung nangkring. Nanti kalau suasana lebih kondusif, aku tambah beberapa burung yang dari kecil kita rawat biar friendly. Gimana so far perbedaan? Tadi di sini tanaman segede gambrong, lebih kotor. Lebih enak, lebih hijau, jadi kayak lebih asri gitu loh. Yeah. Kayak lebih kondusif untuk mereka, karena kan sebenarnya mereka binatang-binatang yang juga pasti ke-expose sama pohon, tanaman gitu kan. Betul. Paling tinggal nanti panggil orang untuk nanem-nanemin ya. Iya, jadi aku mau panggil tuang tanaman khusus memang. Itu udah aku atur, tinggal nanti mereka gali buat itu ketanam. Jadi nggak kayak di pot-potnya gitu, nggak di polybag-nya. Jadi tempat duduknya juga lucu kayak untuk asik orang. Ya? Nah, untuk orang mau santai, Kak, tapi ini pohon ketapang nggak nanti ngelebihin tinggi ininya? Nanti setiap dia ngelebih dipotong atasnya. Jadi nanti kan dia dari bawah kan ada batang baru, ngelebar lagi, potong lagi gitu. Lucu ya. Lucu. Batangnya emang sekecil gini apa akan membesar? Ini masih anak, masih baby. Jadi semua dari sini ini masih baby, biar nanti kita ngeliat perbedaan setelah 2-3 bulan dibanding udah tanam udah jadi, lebih baik kita lihat jadinya gitu. Kebayang gak kamu lagi sore-sore duduk di sini? Teman-teman yang mungkin di rumah punya space kecil, bisa bikin something like this, gitu. Dan menurut gue burung pun jauh lebih bahagia daripada di sangkar, karena dia bisa lumayan lah luas terbang bulak-balik gitu loh. Kayak bagus. Dan bunyi mereka tweet tweet lucu, aku suka banget bunyinya. Oh, gitu. Kalau mami pengen ada burung apa lagi kira-kira di sini mami? Yang mami pengen lihat terus lucu gitu, coba aku pengen tahu. Makau. Oh no. Bujet. Makau mak tuh, sampai ku teriak ayamnya wah kata dia gitu. Ya pertama ini nggak seukuran makau, harganya juga itu udah 60-70 juta. Masa sih? Makau 60-70 juta, bisa lebih bahkan, ada yang 250 juta yang biru. Nah udah kayak gitu itu mah harus kita pelihara handheld, jangan dilepas gini. Buset, gua lagi pikir apa yang simple, makau langsung apa mami yang simple-simple. Bagus kan? Kutilang. Ya, kayak kamu. Gimana kutilang? Kutilang yang aku pernah pelihara, yang palanya hitam, yang bisa nurut banget sama kita. Burung simpel tapi bisa friendly, bisa kita panggil, bisa kesini. Lucu sih. The best, gue boleh apa aja, tapi the best itu di saat kita duduk, burungnya nyamperin kita. Iya, itu gemas, itu gemas. Enak banget. Itu gemas, aku suka tuh yang gitu-gitu. Oke guys, sekian mini aviary, The Golden Family. Mudah-mudahan bisa membawa kebahagiaan untuk kalian dan menghibur kalian dan menginspirasi kalian mungkin untuk membuat tempat serupa dengan budget yang minimal. Iya, tapi jujur bentar aku jujur mau ngasih tahu. Tadinya aku pas ngelihat ini udah ada burung, walaupun makhluk hidupnya juga ya udah ada burung gitu. Kayak kurang inviting, kayak kurang males, mengundang, kurang mengundang, kayak kurang mau masuk atau mau lihat gitu. Kayak apa sih gitu. Nah, sekarang ini ada kursi, terus ada tanaman, jujur bisa banget sih me time di sini. Tenang, bisa nanti aku bakal bikin lebih nikmat lagi. Tapi tambahan kalau dari aku adalah kasa nyamuk. Sumpah kalau udah kasa nyamuk aku aman nih di sini. Oke, mungkin nanti kita bakal bikin satu lapisan lagi yang lebih kecil kasa lagi nyamuk. Biar aman dari nyamuk. Oke, boleh. Enak. Makasih inputnya mami. Guys, terima kasih, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody. Bye.